Hai, selamat datang ke Jeram Works. Okey, hari ini aku dapat lagi mail daripada Tekebok. Macam biasa kita nak unboxing hari ini. Apa yang kita dapat pada Tekebok hari ini, kita dapat loon. So, kita ada ni untuk dry fly. Ni pun sama juga. Nanti aku akan terangkan. Kita akan buka juga lagi. Other than that, kita beli juga head cement. Hard head cement. Head cement kan ni? Yelah kot. So, kita ada satu lagi apa benda ni. Aku pun tak sure. Jom kita tengok barang lain. Yang aku beli, yang tu just untuk tambahannya. So, yang betul-betul yang aku beli adalah benda ni. Jom kita tengok apa benda ni. Ni macam-macam mana dalam ni. Dia ribs, V-ribs. So aku personally type of people yang beli all in mostly lah, tapi tak selalu juga. Tapi selalunya aku jenis all in. Kalau macam produk tu ada some varieties of colours, aku beli je semua je, senang. So kita ada bunch of collection lah. So aku dapat ni body ni, McLean's Quill Body. Nanti aku akan tunjukkan fly tying yang aku buat. Then kita ada benda lah ni. Buka dia. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. So ni adalah ultra wire hot orange. Ini dia macam copper wire untuk nim. Okay, so kita ada ni body vinyl rib. Dia macam getah lah untuk buat macam worms ke. So aku beli benda ni. Dia datang macam-macam color lah. Ultra wire. Oh, ni ultra wire warna olive green lah. Cantik mai. So kita ada ni. Ada lagi banyak gila aku beli. So kita buka kita buka kotak yang second ni. Lagi ultra wire color copper brown, ultra wire color black, kita ada ultra wire olive juga, chartreuse, kita ada ultra wire color olive, tadi hijau lah bukan olive lah, ultra wire color wine. Kita ada copper, ni biasa buat copper john lah. Ni aku dah ada dah. Ni aku dah pakai dah. So okey lah, ada stock kan. So kita ada brown. Banyak variety, ada warna biru, gunmetal blue. Kita ada gold. Kita ada green, emerald, ginger. So, kita ada tan, macam blue dan sikit macam green. So ini ultra wire dengan V-rib tadi. Mana tadi? Ni V-rib. V-rib ni tadi, sorry, tadi semua ultra wire. V-rib ada dua je tadi. Kut. So ni balance ni probably V-rib jugalah kot. Aku beli. Yes. Kita ada V-rib, vinyl rib brown. Kita ada warna amber. Banyak lagi ha. Warna red.
So apa kata kita keluarkan je semua ni. Masa lagi lah ya. Banyak je. So kita ada variety of colour lah. Banyak colour ni ha. Ha ni apa ni? Oh sama olive. Oh cantik olive ni. Ni semua nak buat name, nak buat nak buat apa ni, Charlie's streamer semua macam-macam boleh. So kita banyak gila sini spool ni. So ada satu lagi mana chartus ke apa ni? Yes, chartus. Chartus black ni semua V-Rip. So V-Rip ni kegunaan dia, dia macam getah. So kita nak buat body macam cacing, macam cengkerik, dia nampak macam body-body macam lipas ke. Dia lembut, dia rubber, silikon rubber. So ni warna clear lah. Mostly mama yang pakai warna clear, then dia akan warnakan pakai, just pakai apa ni, pewarna pemandan marker tu pun boleh. So I just suka ada stock. Dan kita ada light wire. Light wire ni kegunaan dia macam kita buat fly macam ni. Ni contoh fly yang kita buat untuk kita ada line macam tu kan. So kita guna tu lah. Sama macam ni. So this is kind of name lah. Okay. Alright. So nanti kita akan buat several type of colours. Kita akan buat fly tying. Kita kena tunjukkan buat video. So kita nak buka yang ni pula. So produk untuk loon, semua ni daripada Tackle Box. So loon outdoors, aquil, premium floatant, fishing with conscience, small amount to fly and wrap into hackle body. Okay, probably ini untuk hackle. Hackle. Yang ni jadi line speed RM39. So line speed ni dia letak fly line, ambil fly line, ambil fly line ni, keluarkan dia tak tak gitu ni. Okay, so kita ada fly line kat sini kan. So just buka dia, buka macam So kita tarik fly line kita panjang-panjang kan. So kalau nak pakai foam pun boleh, nak pakai tangan macam ni pun boleh, just rub je lah. Rub dia supaya bila kita cast dia, sorry lah. Right. Kita tarik je lah sampai habis. So dia akan bagi efek dan membantu fly line ni untuk lalu dekat kita punya fly rod punya guide lebih lancar. So kita cut tu lebih smooth dan boleh distance lah. Macam saya tak berapa distance sangat, distance casting. But dia membantu smooth casting. Kita akan rasa lembut lah masa kita cut tu. That's it. So dan protect juga fly line ni daripada anything else yang boleh membuatkan fly line ni rosak, damage ke apa. So long live life of this fly line lah. So that's it tu untuk line speed. So selain itu kita ada Royal Gel. So Royal Gel ni RM23. Royal Gel Loon Outdoors. Okay, buka ni. Buka price tag.
Apply a small amount to apply and rub into Hackle Body. Dia sama juga oil gels. Dia sama juga dengan Aquil. Tapi dia ni yang buat dia tak sama kot. Will not oil slick water. Reflect sunlight like an insect wing. Right. Ini probably untuk general purpose. Yang ni untuk fly tu dia tak absorb water, some kind of that particular function lah. Dia ada dua, ada beza dua tu. Nanti saya akan refer balik dan akan bubur kat description lah. So kita punya ada than that, kita ada dua ni, botol besar ni. So first sekali, hard head clear ni untuk head cement. So bila kita buat fly tu, kita nak letak sedikit head cement untuk bagi thread kita secure. Macam thread macam ni kan, ni thread ni. So bila kita bubur dekat hooker, contoh fly yang ada. Okay, so fly ni bila kita whip finish, kita akan whip finish dekat sini. So kita boleh letak liquid ni, biasanya pakai jarum je lah, letak satu titik satu kali dab. Right. So that's it. Tu untuk hard head clear loon outdoors. Replace messy epoxies, odorless, non-toxic, store at room temperature. Use brush applicator to be outlast. Body's mixing required thin with loon water based thinner, a few drop of water always hit. Right. So ini pula untuk Royal Tech Swax Dubbing Wax. So dubbing wax ni buka lah ada harga ni. So dubbing wax ni untuk kita guna apa-apa thread dan kita nak letak dubbing, dia akan lekat lah. Dan bantu juga, selain daripada dia dubbing kita ni, bantu melekat dekat thread. Dia juga bantu bila wax ni ada dekat-dekat dubbing tu, dia macam dilin wax kan. Tak macam ni sikit, macam ni, lepas tu kita letak dubbing lah. So dia bantulah dubbing tu untuk melekat dekat thread, dan juga dia jadi dry fly yang bagus sebab dia quite water resistant, waterproof pada fly, dry fly kita. Alright, tu saja. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe. Kita dah nak habis PKP dan kita akan mula aktif untuk mancing dekat luar. Stay tuned. Dan kita ada kontes, kita ada peraduan yang kita akan bagi banyak free gift seperti fly rod, fly reels, kita bagi t-shirt, ada macam-macam lagi lah, ada landing net, ada fly line. So kita akan keluar pergi mancing, dan video, setiap video keluar mancing ni akan bagi kontes, ada peraduan, ada soalan dalam dekat description. Dan kita ada cara dia lah, nanti saya akan fikirkan macam mana saya nak bagi korang apa ni, benda-benda giveaway contest. Alright. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa share, bagi tahu kawan-kawan. Kita ada channel Jeram Works dekat YouTube. Kita ada, boleh tengok barang-barang kita, kita unboxing, kita buat fly tying. Nanti kita akan ada contest. Alright. So lagi ramai menonton, lagi ramai yang subscribe, akan bantu Jeram Works untuk bagi lagi banyak hadiah yang best-best. Alright, terima kasih kerana menonton. Bye.